Halo guys, di video kali ini gue akan mencoba main game Win Legend tapi versi Vietnam guys. Dan gue di sini akan mau mencoba tes rate gacanya dan ada gift code-nya juga lebih banyak daripada yang di global maupun di Cina teman-teman. Dan kita lihat apakah sebagus itu atau sama aja teman-teman. Let's go, tapi seperti biasa guys, kita kasih like video ini guys ya. Oke guys, dari sini kita langsung saja teman-teman ya. Dan sepertinya sama aja ya guys. Tapi kalau di Cina ya, di Vietnam itu hero-nya udah update semua teman-teman. Bahkan udah ada Sasuke, Nagato. Oh. Tapi dia belum ada si Rama teman-teman. Tapi untuk hero SS plus-nya dia udah ada semua kayaknya guys ya. Dan okay lah ya. Okay lah guys. Okay guys. Dan kita langsung saja ke dalam apa ya namanya guys ya, gacha main ya guys ya. Tes dulu gachanya tuh guys, apakah ada event-event yang beda. Kalau dari sini sih sama aja teman-teman ya, kayak contoh untuk minggu pertama ada yang namanya sampai kan push sampai 60.000 guys, minimal 60.000 guys. Ininya ada kayak gini-gininya guys. Sama lah ya guys ya. Alright. Satu lagi woi. Di ini ada ini guys, menu pilihan seperti grup dan Facebook guys, tapi di global tuh nggak ada ya. Oke, next ini ada event kali 2 kali 3. Oh, ada ini guys. Kalau kalian mau beli dapatin 10 tiket, lebih worth it ya guys ya. Beli aja lah guys ya. Wih. Baru tahu gue guys. Wow. Wah, oh, enggak mungkin munculnya udah lewatan itu guys. Oke, nambah-nambah aja. Tapi ya kita nabung aja guys. Oke, ini sama ya guys ya. Dan ini gue gak tahu ya, ini untuk jam-jamnya guys ya. Kalau di global tuh pagi ya guys ya. Itu udah full semua guys. Onigiri guys, jam-jam 6 gitu ya. Rasanya jam 12 kalau gak salah guys. Atau jam 1 gue lupa. Oke, ini udah. Untuk ininya pun sama ya guys ya. Ininya sama. Mungkin di hero-nya aja guys ya. Untuk di gacanya ini karena gue belum sampai 1 minggu guys ya. Ya masih segini guys. Nanti kita akan cek apa kita mudah mendapatkan hero SS atau hero apa gitu guys ya. Di sini guys gue baru satu ya. Sama ini akan hadiah ya gratisan teman-teman ya. Jadi kayak masih biasa aja teman-teman ya. Kalau gitu kita masukin giponnya. Giponnya tuh udah ada di bagian layar di gamenya guys. Di pemberitahuannya. Kali ini langsung aja guys. Yang pertama adalah like page ya guys ya, like page ini yang top pertama guys. Apakah gift code-nya ngaruh atau tidak gitu guys ya? Ngaruh atau tidak gitu guys. Kayak di sini kita langsung aja klaim. Oh gokil. Untuk hadiah pertamanya guys, kita dapat 300 gold dan dapat garam. Ngapa nggak dari pertama gue dapetin garam coy? Lumayan guys, dapat karakter untuk gratisannya guys, gokil. Oke, dan ini gue nggak tahu bahasa Inggris, bahasa Inggris. Apa ini guys maksudnya guys? Nani, mudah sekali guys. Oke, kayaknya banyak gitu hadiahnya guys. Yang kedua kita langsung saja teman-teman ya. Huyen, nggak muncul. Nah ini, anjing, tehoai. Nah ini guys, Huyen tehoai. Oke. Alright. Damn, dapat stamina dan let's go. Tapi bagus yang pertama yang tadi ya guys ya. Dapat gara gitu guys ya. Gara gitu guys. Di awal-awal bagus sih. Yang ketiga adalah namanya guys Langla ini gua nggak tahu apa isinya, tapi gua berharap isinya itu tiket gacha guys ya. Coba kita lihat dulu guys. Tapi dia dapat ini ya, kunci guys. 200 lagi ya. No problemo, tapi ya okay lah ya. Bagusan mana guys? Bagusan gift code yang di global atau yang versi Vietnam ini guys? Nanti kalian cek ya guys ya. Oh, apakah ini guys tiket gacha tersebut guys? Karena namanya udah gacha gitu guys ya. Udah gacha gitu. Coba kita lihat. Oh, 2 biji. Di global tuh 10 biji guys. Masih belum wow gitu ya. Oke, ini mantap sih guys. PIP 9 anjing, tipe mulu dah. 99. Oke, apakah di sini guys? Menurut kalian isinya lebih wadidau dari ya biasa aja ya guys. Biasa aja ya.
Oke, yang terakhir teman-teman ya, namanya Naruto gitu. Naruto pasti dapatnya Naruto gitu ya, atau dapat RSP atau gimana gitu kan. Wah, dapat Naruto beneran ya. Tapi guys, itu gue udah pernah dapat gitu kan. Coba kita lihat, ada Gaara kah di sini? Oh enggak guys, udah kita masukin dulu. Dapat Ninja Gaara guys ya. Tapi kenapa ini grafik kayak buri gini guys? Kemudian kita dapat Naruto gitu ya. Di awal-awal kan bisa dapat bintang 4 ya guys ya. Empat aja udah lah guys. Alright teman-teman, itu dia dari gift code-nya. Kalau mereka gimana guys? Komen di bawah teman-teman ya. Dan kasih tempat untuk kalian komen aja guys ya. Oke, dapat terbaru kita dapat tiket lagi guys. Dan kalau gitu kita coba tes di game gacha, kita dapat 40 guys. Karena gua main game ini guys, tekniknya adalah gacha aja udah, abisin aja. Karena setiap kita dapat hero baru, kita dapat power CP guys ya. Biar cepat dapat 60.000 dalam seminggu teman-teman. Itu dia caranya guys ya. Sudah kasih tahu di dalam videonya. Oke, kalau gitu kita langsung saja kita mau ininya. Nenek-nenek salto. Oke guys, kita lihat guys. Satu dulu ya. Baru guys. 1 2 3. Here we go. Apakah langsung bisa mendapatkan karakter? Tarap-tarap. Gua gacha game ini guys. Versi Cina, versi global. Itu 70 kali gacha udah pasti dapet gitu guys. Kalau dari lebih dari 1 guys, kalian hoki guys sebelum dari 70 itu guys. Kayak dapat beban dan beban gitu ya. Beban. Tapi enggak beban-beban amat kalau kalian guys ya. Oke, dapat Ninja S teman-teman. Apakah kita dapat kan baru dong? Ah, udah dapat ini mah. Sudah dapat teman-teman ya, udahlah, saya udah males gitu guys. Oke guys, udah 100 kali gacha gua guys ya. Sudah 100 kali gacha teman-teman ya. Mantap sekali bos. Let's go. Apakah kita bisa dapat karakter baru? Apa? Oke, Ninja S lagi teman-teman. Ninja S lagi teman. Baru nice. Ini baru guys. Oke, baru gua suka, gua oke. Dan mantap sekali teman-teman ya. Kita cek lagi di sini guys ya. Cek lagi guys apakah bisa didapatkan di upgrade dulu. Sasuke apakah bisa mendapatkan bintang 5? Tidak. Tidak. Karin tadi oh Neji guys. Sakura, oke okay, Sakura bintang 4 boleh lah ya. Oke, okay, ini bintang 4. Bintang 4 tuh cuma nambah Oh ini yang baru guys. Ini yang baru. Karin. Yummy. Oke udah ya di sini teman-teman ya. Kita langsung gacha lagi guys. Apakah mungkin? Terakhir teman-teman, apakah kita bisa mendapatkan something good? Something new? Oh, Ninja S lagi. Kayaknya sama aja guys ya. Nice. Rock Lee bagus guys. Apakah kalian punya Sasuke Taka ya? Oke, gue pertama kali guys gacha dapat itu ya. Oke, 60 kali gacha gitu cuy. Nennya. Terlalu nenen guys. Maksudnya meningkat gitu ya. Terlalu meningkat, menekan ya. Oke guys, kalau gitu kita coba ini klaim-klaim ya. Karena udah bisa dapat tadi ya. Setiap kita dapat hero baru guys, jadi dapat cashback yang cukup bagus teman-teman. Satu lagi kita bisa push dari sini teman-teman ya. Kalau kalian suka, kita bisa push di sini teman-teman. Kita tuh lumayan dapat yang baru-baru ya. Kayak Rock Lee ini bagus gitu, tapi susah dapat duplikat gitu guys. Jarang banget dapat dapat lagi gitu guys. Oke, gameplaynya bagus sekali guys. Oke. Kita lihat gameplay kali guys ya. Sasuke berubah. Langsung ultimate biasanya guys. Tapi kalau udah epic itu bisa ultimate duluan guys. Api hanya untuk beberapa karakter saja teman-teman. Exebi. Oke. Tenang guys, tenang guys. Gue punya daidara guys. Nice. Nah, Kimimaro ini guys gua full upgrade di awal-awal guys. Karena dia AOL. Cepat gitu guys. Tapi kalau udah ketemu yang single target kayak bos kayak gini guys, ya ke-stuck di situ guys. Kagusu bro lawannya bro. Tenang guys, tenang guys, tenang guys, tenang guys. Cakarnya keturun guys. Aja guys. Nah, intinya guys, kalian harus wajib upgrade dan push di bagian ini guys. Karena di sini bisa dapat gold dan juga bisa mendapatkan
tiket gacha guys. Tuh. Tapi kalau misalnya kalah, kalian wajib ulang lagi terus guys, diulang-ulang terus guys. Karena apa guys? Setiap kali kita coba sekali guys, kita coba lagi menang gitu guys. Kenapa ini bro? Bro kenapa ini bro? Oke guys, karena gue gak tau ini kenapa. Jadi sekian terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye.